Jadi dia ini mau mindahin perahunya yang di hembus angin sampai ke sini gitu loh guys. Biasanya buat anak-anak yang orang tuanya sudah sering berlayar cari ikan ke laut, ya anaknya juga pada pandai-pandai semua tuh. Udah pada mahir menggunakan perahu. Gitu. Tuh liatin. Kayaknya dia udah biasa nih di cari-cari ikan di pinggiran laut ya. Tuh karena anginnya kencang sekali, jadi dia kewalahan juga tuh ntar. Di kawasan ini guys, kedalaman airnya ini tidak terlalu dalam, jadi udah biasa anak-anak sering naik perahu. Bapaknya kalau misalnya lagi nggak bisa berlaut cari ikan, mereka biasanya cari ikannya di pinggiran pelabuhan seperti ini. Bikin apa sih namanya itu, kayak jaring kecil yang bisa dapat ikannya itu enggak berukuran banyak ya, cukup lah untuk bisa dijual di pasar gitu. Kalau misalnya dari kapal gede yang kayak di sampingnya itu biasanya bertonton begitu ya, tapi untuk hari ini semua kapal di sini belum bisa untuk berangkat ke tengah laut karena cuaca kurang mendukung ya. Jadi dia ini cuman mau mindahin perahu bapaknya. Kalau bapaknya masih kerja, kalau bapaknya itu lagi kerja di samping itu, lagi memperbaiki bagian-bagian kapal yang ya mungkin ada yang copot, ada yang kurang, ikatannya kurang kuat atau talinya mesti diganti begitu. Nah, ini anaknya nih.